mana bang? Mana? Karena berapa korban? Itu di hari yang sama. Nggak, pas itu korban kontrak barang apa gitu? Tidak ada pilihan lain. Artinya ada kemungkinan dia pas terbelah pis tuh? Ya, betul. Depan. Kanan, Pak. Kanan, Pak. Kiri, Pak. Kanan, kiri. Kiri. Jadi menjanjikan korbannya untuk dapat menjadi artis atau berfoto bertemu dengan artis. Dengan iming-iming atau dengan modus dia mengaku sebagai salah satu dari bagian daripada Kru TV. Kemudian untuk kronologis, jadi awalnya pada tanggal 18 tersebut, tersangka berputar menggunakan sepeda motor untuk mencari korban. Kemudian sampai di suatu tempat, terdapat seorang anak perempuan, inisial CPP, berumur 10 tahun. Kemudian diiming-imingi untuk dapat berfoto dengan artis, dan kemudian dibawa menggunakan sepeda motor. Setibanya di TKP, di suatu gang, di suatu semak-semak, kemudian korban diturunkan oleh tersangka inisial SA ini. Kemudian korban kemudian diancam akan ditinggalkan jika dia berteriak. Kemudian tersangka membuka celana korban dan memasukkan kelaminnya ke lubang anus korban. Setelah melakukan hal tersebut, kemudian korban kembali dibawa ke tempat di mana korban pertama kali dibawa oleh pelaku. Jadi motifnya adalah bahwa memang tersangka memiliki ketertarikan tersendiri terhadap perempuan, terutama terhadap anak. Dan perlu diketahui dan harus digarisbawahi oleh rekan-rekan bahwa tersangka SA pernah melakukan 10 kali tindak pidana lain. Di antaranya satu kali dengan perbuatan yang sama, melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kemudian 4 kali melakukan begal payudara. Dicatat 4 kali melakukan begal payudara dari periode 2019 sampai Agustus 2020 bertempat di Ciputat, Pamulang, dan Kebayoran Lama. Kemudian tersangka juga 2 kali melakukan pencabulan terhadap anak dengan cara memasukkan tangannya ke kelamin korban dan ke anus korban. Kemudian juga tersangka melakukan 3 kali pencurian handphone dan salah satunya korban merupakan pesepeda. Ya.